Semangat Hari Kartini menjadi dasar saya Partai Perindo Gerakan Kasih Indonesia atau Gerkindo menggelar seminar dan festival budaya untuk menyoroti pengaruh perempuan dalam kehidupan berpolitik. Pada kesempatan ini, Gerkindo penyemangat kaum perempuan untuk berkreasi memberikan yang terbaik bagi bangsa. Semangat Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan memiliki pengaruh yang besar dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan berpolitik bagi kaum hawa. Oleh sebab itu, momentum Hari Kartini yang diperingati tiap tanggal 21 April harus menjadi pelecut bagi kaum perempuan agar bisa berperan aktif dalam membangun bangsa. Perempuan modern saat ini seharusnya memiliki pengaruh dalam berpolitik sehingga bisa ikut menentukan arah pembangunan bangsa. Semangat ini tertuang dalam seminar dan festival budaya yang digelar saya Partai Perindo, Gerakan Kasih Indonesia atau Gerkindo, dengan tema peran perempuan dalam membangun budaya Nusantara dan memerangi korupsi di gedung IBM ASMI Jakarta Timur pekan lalu. Perempuan jangan minder lagi, jangan hanya di rumah saja, tetapi ayo berpartisipasi dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalamnya tentang politik. Menurut saya ini satu tema yang menarik ya. Nah, ini sebagai bentuk kontribusi dan komitmen organisasi masyarakat dalam hal ini Gerkindo untuk juga mendukung program pemberdayaan perempuan perlindungan anak. Seminar dan festival budaya ini juga menampilkan beragam kekayaan budaya Indonesia dan fashion show kain batik. Gerkindo berharap acara ini mampu menjadi penyemangat kaum perempuan untuk berkreasi, memberikan yang terbaik bagi bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan.